Pada pendapat saya, bantuan sebanyak RM350 ini dapat membantu golongan pesara untuk perbelanjaan harian mereka dalam keadaan harga barangan keperluan harian yang meningkat naik. Ini juga merupakan bayaran bantuan khas yang tertinggi sejak 2019. Terima kasih Kerajaan Keluarga Malaysia. Inisiatif kerajaan menambah cuti rehat khas adalah satu usaha yang baik kerana sekarang kebanyakan guru masih mempunyai kesusahan untuk memohon cuti kecemasan dan cuti yang diberikan untuk guru selama 10 hari adalah tidak mencukupi.